Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengaku sempat mengalami kejadian tak mengenakan saat berbelanja di butik Hermes yang ada di Paris, Prancis. Hal tersebut ia ceritakan pada pasangan Kartika Putri dan Habib Usman saat tengah berbelanja baju bersamanya di Paris yang diunggah dalam salah satu video vlognya. Terlihat keempatnya tengah berbelanja pakaian anak, Rizky Bilar sempat kaget melihat sang istri memborong begitu banyak baju untuk putra semata wayang mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Melihat hal tersebut, Kartika Putri pun sempat bercanda, menanyakan apakah Lesti sering dikira sebagai anak kecil saat berbelanja, terutama memborong baju. Kamu belanja di sini? Dibilangin enggak, adik, do you have money? Kalau aku jadi orangnya, nanya, punya duit enggak? Anak kecil mau belanja segini banyaknya, gitu, katakan sambil tertawa. Makanya, untung enggak ditanya, balas Lesti. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba Habib Usman bertanya tentang pengalaman pasangan itu saat berbelanja di butik Hermes. Ente kemarin masuk di Hermes, dilayani apa enggak? Tanya Habib ke Rizky Bilar. Ditanya seperti itu, Rizky Bilar pun langsung geleng-geleng kepala memasang wajah kesal. Dede Bib, Dede, seru Lesti menunjuk dirinya. Gara-gara anak kecil yang enggak dilayanin dia Lesti. Dikira anak kecil, emaknya mana? Timpal Kartika Putri. Namun, Rizky Bilar dan Lesti pun mencoba menceritakan pengalaman yang ia terima tersebut secara detail. Diskriminasi orang itu, membeda-bedakan zalim tuh orang. Padahal aneh mau bayar ya, mau bayar tuh di sana. Sibuk sendiri dia, tutur Rizky Bilar. Pada Kartika Putri, Lesti mengatakan saat itu dirinya sedang mencari sepatu untuk sang suami dan menanyakan ukurannya pada pelayan di butik Hermes. Buat suami, terus kata dia nggak ada yang buat ngelayanin, gitu kata dia, ujar Lesti polos. Bukan, dia bilang gini kak, di tempat yang aku cari itu bukan bagian dia, bukan departemen dia, seluruh Rizky Bilar. Menurutnya, pelayan tersebut sedang sibuk sehingga tidak bisa melayani. Harusnya kamu bilang gini, hey, I'm Lesnar. Sebenarnya kalau dia tahu tanggapan Lesti mah, langsung bisa belanja, canda Kartika Putri yang disambut tawa.